Ramadan hadirmu dirimui. Ramadan hadirmu dirimui. Pergimu ditangisi. Pergimu ditangisi. Ah tu. Mana ada kita nak jumpa dengan Ramadan? Sedih tak Ramadan nak meninggalkan kita? Akan datang. Kita tak tahu. Mungkin Allah ambil kita lebih awal. Allah ambil sama-sama lah kita rebut. Bersama-sama lah kita libatkan diri rebut pahala yang ada dalam bulan Ramadan. Pihak Islam telah merancang berbagai-bagai aktiviti. Bermula daripada hari ini sehinggalah kepada 30 Ramadan nanti. Nah, okey, baik. Antara aktiviti yang akan dijalankan nanti adalah aktiviti bahasa Al-Quran, aktiviti jejak maklumat, aktiviti mewarna, aktiviti teka selang kata, aktiviti khat dan bacaan surah pilihan bersama guru-guru kamu nanti. Nah, okey, baik, seterusnya ada satu pertandingan yang kamu boleh buat sehinggalah selepas bulan Ramadan tu. Tarikh dia kita tak tetapkan, iaitu pertandingan TikTok, pertandingan replika masjid negeri. Hak tu akan diuruskan oleh guru-guru kelas induk kamu, guru-guru ustaz-ustazah yang akan masuk ke kelas kamu. Nanti ustaz-ustazah akan ceritakan kepada kamu apa yang perlu kamu buat. Boleh faham? Baik, bersempena dengan bulan yang mulia juga, ustazah harap kamu semua dapat berubah. Kamu semua dapat berubah ke arah yang lebih baik. Terutamanya sewaktu dalam kita berada dalam majlis ilmu. Okey, yang ni adalah majlis ilmu. Bila kita berhimpun beramai-ramai di dewan, itu adalah majlis ilmu. Perkara yang paling kamu tak boleh buat dalam majlis ilmu ialah apa? Ha? Bising, bercakap, bermain. Tetapi itulah benda yang kamu suka buat. Okey, nah? Baik. Kalau kamu nak dapat pahala, senang saja. Bila cikgu panggil, berhimpun, ada majlis ilmu, tak kira-kira apa pun, berada di dewan, tolong dengar arahan. Jangan bercakap, jangan bermain. Boleh? Boleh? Seri pelis? Syukur jazilah ala takdirnya. Lagi dengan menjemput Encik Ahmad Hafiz bin Zainuddin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Perlis untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan pelancaran Ihya Ramadan peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Perlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja Abdullah, Raya Ilmu Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hashtag Malaysia Madani. Hashtag Zero Night Educators. Hashtag pelajaran sinar kehidupan. Hashtag Seri Perlis. Tahu? Enggak ada? Seorang macam tahu?
Kalau dulu dekat berdekatan, kita berada di tapak di Dewan Perhimpunan untuk kita mengadakan satu majlis ilmu, iaitu pelancaran awal Ramadan. Dia akan kita akan buat awal dengan penutup. Okey? Sebulan ni. Jadi saya harap ya, dalam sebulan ni macam ustazah semua sebut tadi, ya, kita dapat menghayati program-program. Awak boleh belajar benda-benda baru macam tadi ustazah sebut TikTok dan sebagainya tu. Awak boleh mula berjinak-jinak. Tapi kita buat di rumah lah. Yang mungkin di sini cuba tunjuk saja. Sebab awak tak ada handphone. Ya, boleh guna kemudahan-kemudahan komputer dan juga tab kita di sekolah. Okey. Jadi masa masih panjang lagi kita nak berpuasa, mengaji puasa. Siapa yang bagi sahur pada hari ini? Hari ini. Okey, bagus. Ini okay, amalan. Amalan sudahlah yang bagus yang kita perlu. Jangan makan tengah malam. Kita makan awal pagi. Ya? Okey, jatuh sangat. Nah, siapa yang nak muak tu kena tutup mulut. Jangan dua tiga orang dah tengah noh. Noh. Okey. Tutup mulut bila dah muak. Nah, kalau kita tak tutup, kita tengok wasa-wasa lain dia muak macam kita. Kalau kita tak tutup mulut. Okey. Kita dulu cikgu ucapkan tahniah kepada Panitia Pendidikan Islam dan Masyarakat yang mengumpulkan apa nama majlis pada hari ini, ya, pagi ini. Dan banyak lagi majlis-majlis yang kita akan adakan dalam masa sebulan. Puasa dalam 3 minggu lah. Dan sebuah minggu yang akhir kita nak bercuti pula untuk menyambut hari raya. Okay, kalau awak tengok di depan ni ada satu tabung. Nah, tanyalah walaupun botol ubat tabung ni. Tidak pula. Nah, tanya pada penyelenggara Islam. Nah, dia akan ada satu tabung di surau dan juga satu kita akan pamer. Dia akan pamer saja. Awak kalau ada nampak duit ke sekolah jatuh ke dan duit awak pun awak nak derma ataupun nak sedekah, boleh masukkan dalam tabung ni. Nah, cikgu tengok di sekolah-sekolah lain banyak yang buat. Misalnya sekolah Jawi, di Jawi. Nah, ada akan tabung. Di sekolah Jawi dia boleh praktik, dia jual ayam mineral, murid-murid hanya masuk dalam tabung saja. Ini amalan. Amalan ni kalau kita terkejut, bukan orang Islam yang buat selalu. No? Kalau di Jepun, no? Kalau di Jepun, benda yang hilang, duit kalau di Jepun, dia akan kembalikan dalam beberapa minit. No? Kumpul cikgu ada seorang, pasal tertinggal laptop di lapangan terbang Jepun, Tokyo. Dalam masa sejam dia dapat balik laptop dia. Kalau kita di sini, berat tu tak dapat lah. Itu amalan orang bukan Islam tu. Orang Jepun bukan orang Islam. Kalau ada Islam segelintir saja. Majoriti dia bukan agama Islam. Okey, kita pun kena buat penerapan tu. Amalan-amalan murni, kita nak perbanyakkan tabung-tabung di kawasan sekolah. Kalau sekolah cikgu, tiap-tiap hari murid-murid dia bawa duit dia, kumpul duit kita tabung. Bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, bulan-bulan lain pun kita boleh buat. Dari sini kita dapat pahala. Lebih-lebih lagi lah kalau kita di bulan Ramadan ni, bukan dia selalu menerima setahun sekali lah. Kita kena ambil masa sikit. Cikgu ucap tahniah semalam. Kebetulan semalam cikgu pergi Masjid Alwi. Cikgu jumpa beberapa orang. Okey lah dia tengok cikgu. Dia datang. Sebagian besar tu cikgu nampak macam dari bulat senar. Bangun dia yang pergi Masjid Alwi semalam. Jumpa cikgu, bangun. Nak tengok ustazah nak pergi markah kan. Siapa lagi? Walaupun tak banyak. Ada juga. Lagi kamu bakar lah ni pula. Kamu bakar ni bertepi sepanjang tambang. Dekat juga. Kampung Senar, Tok Kandang. Tok Kandang ni sepatut sekolah dengan Senar. Sebelah lah ada yang main sini pun dah. Taman apa nama satu lagi sebelah. Api tu. Okey.
Okey, bagus. Satu aja kita minta. Yang B. Ha, cikgu nak bagi contoh. Tak tahu lah murid semalam-malam. Malam dia sembang tak tengok. Lebih pada Tok Imam lah. Ha? Ha, kita malam-malam baik tu, kurang bersembang dalam masjid. Ha, begitu juga masjid-masjid lain. Buat Ustaz Alwi yang berdekatan dengan kita lah. Taman kemajuan, taman hijrah mungkin pergi ke masjid Puan Ustaz Alwi. Okey, duduk-duduk. Okey? Jadi, kita kena jaga sakit. Ya, masyarakat setempat dia tanya, hang sekolah mana? Sering pilih nama sekolah kita juga yang tu. Baik tak apa? No? Kurang bersembang. Sembang boleh pelan-pelan sikit. Jangan lagi satu, jangan dia bersembang waktu sembahyang. Ada juga yang berhati kan tu. No? Lawak kawan tolak sana, tolak sini. No? Kita harap tak ada murid seri pilih yang pergi masjid. Terutama waktu terawih ni. No? Banyak Jumaat juga. Okay? Jadi, tapi itu cikgu nak maklumkan juga apa perkara. Ya? Okay, bagi yang tak biasa puasa, latihlah diri kita. Ha? Latihkan diri kita berpuasa. Siapa tak lepas yang berpuasa, yang puasa tak tinggal? Bukan tangan? Lupa lah. Okay? Siapa tahu ni yang tak puasa tak mau tinggal? Katakan, oh ada yang nak tinggal. Macam mana bersodoh ni? Kita lepas ni? Ha? Kita lepas keluar. Siapa rezul? Ha, siapa yang nak puasa sepenuhnya? Katakan, tak semangat ni. Salam pelis! Okay? Okay, jatuh tangan. Ha? Lagi satu, kita bulan puasa ni kita kena bersabar banyak. Ha, kita kekurangan tenaga, jangan nak melawak kawan-kawan lebih. Ni tak sah, pasal aku semua sebut, jangan nak bercakap banyak. Ni cakap dah. Tak ada, tengah jam pun saya nak cakap. Cakap. Ha, lepas tu kita malam, orang kita lemah. Ha, mana-mana sekolah pun semua. Okey. Sini cikgu nak tanya. Siapa boleh jawab? Puasa ni rupa Islam yang berapa? Ya, okey. Ketiga. Lagi? Empat. Ah, yang keempat. Ya, ingatlah tu. Ini apa pun kita belajar, ni apa pendidikan Islam kita belajar. Tak sebut silap lagi. Okey. Mungkin lepas ni ada pertandingan-pertandingan kuis dan sebagainya. Ustazah akan praktikkan untuk awak semua lah pertandingan kuis dan sebagainya. Kita dah terus lah Ustazah ni. Ya. Okey. Balik pada amalan kita, ya, apa yang patut kita buat dalam bulan puasa? Siapa boleh jawab? Ryan, apa kita patut buat dalam bulan puasa? Ryan nak cakap apa yang dia. Siapa boleh jawab? Oh, tadi yang cikgu sebut lah. Tak ada ulang. Ha? Sedekah. Puasa sepenuhnya, kita jangan membazir. Nah, tadi mak ayah kita yang lebih. Dengan ikan bakar, nasi kotak goreng, ayak lima jenis. Nah, penuh tapi jauh. Dalam, tersandar, pasti tapi. Nah, jadi kita kena kurangkan makan. Nah, masa inilah kita nak banyak yang rasa badan dia berisi. Nah, boleh kurangkan dalam bulan puasa ni. Awak tak percaya awak tengok. No? Selalu cikgu bulan puasa 5 kilo hilang. No? Kalau tak sedar. No? Longgak habis dah sedar. Kena percaya sedar lain pula. Okay? Jadi kita kena guna kesempatan ni. No? Yang penting sekali kita kena cari seberapa banyak yang boleh pahala di bulan puasa ni. Okay? Yang ni dah ingin cerit kita pula boleh?
Siapa dah yang cirik? Danish. Ulang baik, apa amalan baik cikgu yang cikgu sebut tadi? Lagi? Lagi? Ipok. Lagi? Ni, okey, duduk, fokus. Okey? Awak bukan saja awak, awak kena balik. Bahasa Perlis ni orang kena balik perak mak ayah awak. Nah? Minta. Nak stikah. Nah, anak cikgu tetap mayang di mana dia akan minta dia cikgu. Tak pun tabu masjid. Cikgu pergi je lah. Nah, untuk dia masukkan dalam tabu masjid. Okey. Kalau kita ni, kita bersedia awal. Kalau minta awal. Nah, lepas tu bawa awak dapat ganjaran. Nah, kalau awak stikah dalam puasa ni banyak. Nanti bila raya apa dapat? Banyak? Banyak. Haa, tu yang banyak. Bukan jarak dari Allah bagi boleh. Kalau tak sedar. Duit tu buat awak boleh. Simpan. Dan lepas raya ni kita nak buat satu kempen. Galakkan menabung. Ha, dia bawa pertembaran dan juga Ilham. Kepada semua pelajar. Yang belum buka akaun bank lagi. Duit raya tu awak buka akaun dari bank rakyat. Ha? Yang penting bawa seorang anak dengan ni boleh buka. Kalau awak tak boleh buka dulu pun boleh hafal kata murid sekolah Seri Perlis dapat dia akan bagi isi memo sikit. Pasal tak ada sekolah lain lagi yang buat. Dulu-dulu ada lah sekolah. Sekolah ni dulu masa cikgu mengajar dengan agro bank. Dapat macam-macam dengan BSN. Ha? Jadi duit-duit itulah awak nak simpan. Untuk masa depan awak, awak nak belajar di sekolah menengah dan juga di universiti. Di universiti tu zaman awak ni mungkin kena tak bawa buku-buku lah. Nah? Kena bawa tab, laptop saja yang ingat-ingat. Nah? Tapi berfungsi dengan baik. Nah? Okay, sekali lagi cikgu ucapkan tahniah kepada Malaysia Pendidikan Islam yang akan menganjurkan majlis pada bulan Ramadhan ni. Lepas tu panitia lain pula, panitia BM. BM lah cikgu Bila lepas tu. Dan kemarin cikgu ucapkan tahniah juga lawatan daripada dan juga khidmat bantu daripada sektor pengurusan murid. Yang cakap kemarin tu cikgu Cik Raisaidi tu dia timbalan pengarah. Nombor 2 pada pengarah. Pengarah kita nama cikgu Naharudin. Yang kemarin timbalan SPMU cikgu Cik Raisaidi. Ada seorang lagi selalu main di sebelah jabat dia yang kedua. Cikgu Ayub. Cikgu Ayub ni dia juga pembelajaran. Nah? Dan ada dua orang lagi yang jarang datang ke sekolah. Hari itu masa siap datang tu, salah seorang pun datang. Mereka ke sekolah. Urusan sekolah. Kita kena tahu, kena kenal. Kalau jumpa mereka ni, di mana-mana bagi salam tuan. Ataupun bagi salam cikgu. Lagi dia akan tanya sekolah mana. Sekolah kita juga ni nama. Nah, macam kemarin kita semua kita terapkan nilai-nilai murni, ucapkan tanya peramu saji kemarin dapat serve makanan pada tetamu dengan elok. Itu juga dengan ikon-ikon sekolah kita yang bakar-bakar ikon sekolah kita ni yang rata di awal pagi, pengawas pusat sumber, apa nama PRS. Tadi awak agak ceria, baju macam-macam pemimpin-pemimpin kecil ni. Kita nak lahir seberapa banyak pemimpin kecil yang berjaya. Dan ramai lagi nanti di sudut depan ni kita nak letakkan gambar-gambar bekas-bekas belajar abang-abang dan kakak-kakak awak yang berjaya. Tapi tak sempat lagi kita nak buat sepukan dan bekalan kewangan semua lah. Jadi insyaAllah kita akan buat pelan-pelan. Okey, lagi satu cikgu minta awak jaga keselamatan. Di keliling pada di depan dewan tu kontraktor mula nak pagar dah. Jangan masuk dalam kawasan tu. Dalam tu ada paku, besi, cermin, kaca dan sebagainya.